Confirm ah, dapat dengar suara saya ya? Confirm. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau ada yang nak respon dalam masa satu jam sesi blended kita pada hari ini, dipersilakan. Okey, bila saya go through, when I go through this chapter 6, actually is more towards the information database, okay, database itself. Dia lebih detail lah sebenarnya. Detail tu nak kata tu detail pun tak, tetapi dia ada memberi maklumat berkaitan dengan apa nama ni, macam mana nak create table, macam mana nak connect dengan apa nama ni, database dan sebagainya lah. So apa yang kita akan bincangkan pada pagi ni lebih kepada how to say, lebih kepada general lah, general knowledge lah, okay, general knowledge. Sebab chapter 6 ni, most of the chapter 6 actually you are doing just now in your current development of database, okay? Alright, sebelum kita pergi, saya ada makluman, tetapi kita untuk kita punya subjek ni hari tu, saya bersama dengan pesyarah lain, kita ada berbincang untuk makluman, okay, kita decide untuk semester ni tidak ada peperiksaan, tidak ada peperiksaan akhir. Okey, disebabkan oleh online PKP ni yang akan kita nampak berterusan, okey. Tetapi keputusan ini adalah keputusan bersama, tetapi kita akan lihat daripada masa ke semasa. For the time being kita berhasrat untuk tidak mengadakan peperiksaan. Tetapi Saya mohon kepada semua pelajar untuk betul-betul skor, sebab kita akan tarik 60% di dalam semester, which is first semester itu adalah selepas daripada tamatnya PKP, mungkin kita akan adakan midterm, okay, midterm bawah 20%, dan kita akan ada dua lagi siri ujian 20% juga, di situ dah jadi 60%, dan 40% lagi daripada group assignment, betul? Azwar, betul tak? Siapa boleh respon? Betul tak? Okay, jadi saya nak tumpukan betul-betul kepada assessment ataupun ujian yang akan kita bagi, okey, semasa semester. Jadi kita tak akan ada banyak contact, which is you akan jawab dalam bentuk MCQ sahaja, okey. Itu apa yang kita persetujui lah, okey. Alright, so let's go to the chapter. Tadi makluman sajalah, so kena apa nama ni, betul-betul skor lah, sebab pada saya apa yang berlaku adalah satu hikmah, dan ini adalah satu bonus kepada semua pelajar lah. Jadi you should take this advantage, okay. Alright. Valuing and storing organization information specifically to database, okay, to database. So apa yang okay, apa yang saya nak bincangkan di sini adalah, alright, learning outcome. Kalau kita tengok di sini, slide dekat you all sini, four primary trait, okay, describe database management system, relation database model, business advantages, business benefit, data driven, dan yang saya nak bincangkan hari ini selama satu jam ini adalah berkaitan dengan why organization would want to integrate databases. Okay, kenapa perlu organisasi ini, semua organisasi yang ada mesti integrate dengan database. Okay, for me,
and for all, yang mana yang menjalankan bisnes itu adalah satu kemestian. Tidak ada tidak sistem yang tidak connect dengan database. Kerana database ni adalah satu storage simpanan lah. Okay, storage simpanan kepada all data, because we want to do our business analytics, we want to do to see the trend of market, trend of kita punya customer and whatsoever. So this is actually very important to integrate with the database. So what type of database that you want to integrate, it is based on your suggestion, your opinion or your advice to the client lah. Okay, kalau you sebagai vendor, you kena advice lah kepada client database yang mana yang sesuai dan sebagainya. In fact, sekarang kalau kita tengok cloud computing, cloud storage menjadi satu trend, okay. And then when you buy a laptop, dia offer satu SSD punya storage untuk sebagai tambahan kenapa organisasi ni perlu? Kenapa perlu? Okay, so sekarang kita bincang kita berbincang sekarang ni kenapa ianya perlu. Kalau kita tengok sekarang saya nak minta respon daripada you, salah seorang daripada you all. Okay, cuba lihat musim COVID ini. Okay, kita lihat musim COVID ini. Company yang tidak mempunyai company itu berjalan tetapi tidak mempunyai a proper system dengan company yang mempunyai proper system. Cuba kita lihat. Contoh saya bagi kat sini, kita tengok Grab punya system ataupun Food Panda punya system. Okay, everybody kalau nak menggunakan perkhidmatan daripada Grab ataupun Food Panda mesti install dia punya apps lah. Okay, as simple as that, apps lah yang diorang bangunkan. Okay, jadi kita boleh memesan pelbagai bentuk makanan, okay, dan juga barang lah. Okay, dengan syarat semua peniaga kena ada link lah dengan sistem Grab ataupun sistem Food Panda itu. Kan? Sebab tu kalau kita tengok pergi ke macam KB Booster ke contoh macam Popular Machine, macam McDonald, KFC dan sebagainya, sometimes ada satu kita kata medan selera, medan makan dan sebagainya itu ada logo-logo macam Food Panda dan sebagainya. Okay, jadi di situ kita dapat mengetahui ataupun kita dapat maklum dan juga menjadi promosi kepada satu-satu servis. Okay, macam Food Panda tu tadi dengan Grab tu tadi. Kalau kita tengok dekat atas tile bila kita berjalan di pasaraya ataupun mana-mana kan dia tampal benda bulat-bulat dan sebagainya tu kan, itu a part of promotion. Okay, so bila part of promotion itu sedikit sebanyak company itu memaklumkan kepada orang ramai bahawa dia ada satu sistem yang wow, sistem yang boleh menjadikan hidup kita ni easy. Bagus lah kita kata kan, tak perlulah kita nak pergi beli barang, beli apa, order makan apa semua, sebab semua yang mana kedai-kedai yang listed bawah Food Panda tu kita boleh order je. Macam Manhattan ke apa nama tu yang makanan apa Korea lah apa semua bagai tu, kita boleh order pakai Food Panda, lepas tu Food Panda hantar je dekat rumah kan. So apa lagi? Okay, musim COVID ni lah, kita cerita pasal musim COVID ni lah, apa lagi yang you nampak? Siapa boleh respon? Sir, maaf mengganggu. Dalam grup ramai yang tak dapat masuk, sir. Tak apa. Tak ada masalah sebab actually
presentation hari ni saya record. Oh, okay, okay, okay. Okay, saya record. So tak apa, ada 9 orang ke berapa orang pun tak apa. Nanti saya akan apa ni attach dekat dalam apa nama ni dalam kita punya e-com apa ni e-campus lah. Okay. Alright sir, thank you. Okay, tak ada masalah. And okay, berbalik kepada soalan saya tadi. Okay, ada tak musim COVID ni? Okay, musim COVID ni kita nak lihat apa nama ni dan nak juga respon daripada kawan-kawan yang available ni. Okay, apa nama ni tentang keperluan organisasi kecil yang kita tengok yang kecil dan juga besar. Okay, yang kecil ada bisnes tetapi tidak ada sistem. Okay, yang besar definitely akan ada sistem lah. Okay, so apa yang you nampak di masa musim COVID ini, apa yang you nampak dua perbezaan ni? Boleh tak respon? Ah, yang lain? Adha, Azwa, Komati, Aliza. Sorry sir, boleh ulang sekali lagi soalan tadi? Okay. Musim COVID ni, saya nak membawa anda semua untuk kita sama-sama berfikirlah. Okay. Company yang kecil ni, kita membincangkan tentang pekalan data ni, database ni. Okay. Sepatutnya, apa nama ni, bisnes yang kecil mempunyai sistem yang kecil lah. Okay, untuk serve dia punya bisnes tu. Kalau yang company besar, dah tentulah dia menggunakan perfect punya database lah. So, di musim COVID ni, okay, awak nampak tak perbezaan antara small business dengan big business ni? Nampak tak dia punya kepentingan pekalan data itu sendiri? Ataupun you nampak there is a failure of a system which is rugilah orang yang buat bisnes kecil tak ada sistem. Ha, macam tu. Maksudnya, sektor bisnes yang kecil ni dia tak boleh teruskan niaga ke? Masa musim COVID ni. Macam mana? Kuat sikit. Musim COVID ni untuk peniaga-peniaga yang kecil ni, peniaga-peniaga yang biasa yang tak ada sistem ni, dia tak boleh nak teruskan meniaga ke? Macam tu. Soalan sebab ada ke tu soalan kepada saya ke ataupun macam mana? Macam nak tahu dia kena link dengan soalan tu ke? Maksudnya macam kita nak tengok perbezaan company besar yang ada sistem dengan peniaga yang company besar yang ada sistem dengan peniaga yang kecil-kecil yang tak ada sistem ni, kita nak tengok perbezaan masa COVID ni dia boleh teruskan berniaga ke macam tu ke? Pada you macam mana? Apa yang you nampak? Hari-hari ada dengar tak berita berkaitan dengan rungutan dan sebagainya? Ada? Berkaitan dengan apa, doktor? Rungutan. Tidak boleh berniaga. Susah. Lagi-lagi dalam kalangan macam orang-orang bukan veteran lah, tapi macam peniaga-peniaga yang dah tua. Okay, good. Dia macam dia tak ada ilmu dalam bahagian macam business online ke. Mm-hmm. So dia susah nak teruskan peniaga lah macam tu. Okay, so okay, kita nampak jawapan daripada Azwa tu Yang best ni apa tau? Dia orang boleh guna WhatsApp sebenarnya. Okay? Dia orang boleh pakai WhatsApp. Kalau dia orang menggunakan WhatsApp untuk membawang, cuma mungkinlah dari segi pengetahuan itu tidak sampai seperti mana
kategori apa nama M40 dengan T40. Okay, T40 memang golongan yang memang kaya raya lah. Okay, kebanyakannya yang berniaga secara online ni di level-level M40. M40 boleh dikatakan 100%. Kalau kita tengok di apa B40 ni kita boleh kira, kita boleh katakan 60-40 boleh, 50-50 pun boleh. I mean 50 yang tahu 50 tak tahu, 60 tahu 50 tak 40 tak tahu, macam itulah. Okey, sebab dia tidak seimbang. Di B40 dia tidak seimbang. Jadi dia memerlukan idea daripada orang muda M40 ni untuk menjalankan kerja-kerja tersebut. Sebenarnya kalau nak diikutkan, COVID ini salah satu daripada musim yang mencabar pemikiran manusia itu sendiri terhadap penggunaan teknologi. Okay, so tidak semestinya kita kata kita mempunyai database yang hebat untuk running sistem. Cukup dengan apa sistem ataupun database yang kita ada, tetapi dengan menggunakan cara yang sesuai dan juga kaedah yang sesuai lah untuk peniaga itu berniaga barang-barang yang diperlukan. Kalau kita tengok sebagai contoh macam jijah nasi kabu sebagai contoh dekat PCB. Pada saya, kalau dia nak buat marketing pun boleh. Sebab dia memang tak ada sistem. Tapi dengan glamour dia tu, glamour nasi dia yang sedap tu, so dia boleh je tak duduk di Bazar Ramadan, dia duduk je di tempat di mana dia berniaga dekat PCB tu, then sebelum pukul 7, pukul 6 macam tu, sebelum pukul 6 dia dah tutup perniagaan dia. I mean start daripada pukul 2 sampai pukul 6 orang akan pergi untuk beli nasi kerabu dan sebagainya. Itu adalah antara kelebihan di dalam kesusahan lah. Kan? Jadi sebenarnya pelbagai kaedah boleh digunakan dalam masa kita orang kata apa ni, kita susah. Tetapi susah kita sebenarnya kita senang disebabkan oleh tidak ada sekatan telekomunikasi. Dan sistem database itu berjalan dengan baik sekali. So kalau kita tengokkan pada zaman dulu-dulunya, okay, masa zaman Jepun lah kita kata, zaman Jepun, zaman komunis, definitely communication disekat. Bila disekat susah, memang susah. Tapi kita berada, walaupun kesusahan, kita berada di dalam keadaan kesenangan. Okay, kita diberi orang kata apa, 1 giga punya internet, ini kemudahan internet. Lepas tu kita boleh surf, cari pelbagai orang kata apa, maklumat yang kita nak. Okay, tidak susah sebenarnya. Okay, so kalau kita lihat berniaga, gaya perniagaan sekarang ni sememangnya cukup-cukup trending dan juga tidak mempunyai boundary. Tidak mempunyai boundary. Meniagalah sampai ke negara mana you nak meniaga pun, asalkan kita punya produk tu terkenal. Okay, so terutama sekali kalau di Kelantan ni lebih kepada makanan lah. Macam sekarang pun saya tengok dalam kesan apa nama ni, kawalan perintah, kawalan pergerakan ni pun ramai daripada kita menggunakan platform seperti Lazada, Shopee dan sebagainya untuk membeli barang. Dan in fact kalau kita tengok sekarang rata-rata macam apa ni, contohlah macam Guardian, macam Watson, macam apa lagi yang company-company yang nak kata SME pun tak, tapi yang menawarkan orang kata apa, harian punya barang ni dah mula menggunakan perkhidmatan ni lah, platform macam 11 Street, Lazada, Shopee dan sebagainya. Kan, sebab saya boleh bercakap macam ini disebabkan oleh saya tengok trend wife saya sekarang beli barang. Okay, beli beras, beli Milo dan sebagainya. So dia bagi tahu sekarang, dia kata Shopee tu dia dah buka dah.
Shopee dengan Lazada tu dia dah buka dah kepada barang-barang harian yang sebelum ni kita jarang beli. Kita selalu beli barang-barang Korea goreng tu lah kan. Barang-barang Korea goreng tu, baju-baju Korea, seluar Korea goreng yang ketat sendat tu. Sekarang ni lebih pula kepada benda-benda harian lah, perkakasan harian, Milo, susu pun dia orang ada buat apa nama ni, diskaun dan sebagainya. So barulah kita rasa tahun 2020 ini adalah satu tahun di mana merianya teknologi yang digunapakai, which is saya boleh katakan apa nama ni, sangkut. Okay. Alright. Sorry ya, laptop saya pun dah macam dah kena COVID. Ha. Okay, dah tiba masanya okay, untuk kita gunakan teknologi IoT, Internet of Things. Kita guna pakai semua. Pakai semua teknologi yang sedia ada untuk untuk meneruskan kehidupan kita lah. Okay. So apa lagi? Apa lagi yang kita nampak? Apa lagi yang boleh kita kongsikan bersama berkaitan dengan kenapa organisasi sememangnya perlukan integrasi dengan pekalan data, okay, database ni. Ada yang nak respon based on dia punya opinion apa experience sepanjang COVID ni. Bagus ni sebenarnya ni. Ain, anything, Ain? Okay, kalau tengok the next slide ni, okay, the business benefit of high quality information, okay. As what I mentioned previously, information is everywhere in an organization. So bila information is everywhere in organization, so people need to collect the information and pull into one database so that in future they if they want to refer to search and whatsoever, so information to be captured and stored into one database, okay. Ini perlu lah, kalau you sebagai esok-esok dah keluar sebagai pengusaha dan sebagainya, penting untuk mengguna pakai pengkalan data. Tak kira besar ataupun kecil, perlu ada di dalam apa nama ni, di dalam perniagaan lah eh. Okay. Cuba daripada kecil-kecilan itu, okay, kecil-kecilan itu buat secara kecil-kecilan dan daripada masa ke semasa, sekiranya bisnes tu perlukan sistem, then you need to create a system lah. Okay. So next employee must be able to obtain and analyze the many different level, format and granularities of organization information to make the decision. So kalau dari segi level ni, previously saya ada cakap berkaitan dengan level, kita ada high level, middle level dengan lower level. Okay. Setiap level ini tidak sama dari segi paparan dia, tidak sama. So middle ni lebih kepada transactional ataupun functional punya apa ni, system view lah. Okay, system view sebab dia lebih kepada processing. Kalau di top management ataupun managers tu, dia lebih kepada analytic. Okay, dia banyak lebih kepada analytic. Kenapa analytic? Sebab apa nama ni, bos ataupun branch manager ni ialah SSU apa nama ni, as we know that they have their monthly meeting and whatsoever, so they need to bring their reports
to the big boss, CKO, CIO, CEO and whatsoever, COO. Apa nama ni, the most important dalam business adalah the trend itself lah. Okay, the trend itself, which is the customer need, what is the customer need, trend macam mana dan sebagainya. Macam COVID ni, tengok dia orang duk buat lawak tu, baju PPE tu jadi baju raya dan sebagainya. Kalau di industri fashion tu, kalau kita tengok, mungkin itu menjadi sebahagian daripada idea dia. Kita tak tahu. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, ada satu tu yang saya tengok, baju kurung ke baju apa yang dia buat, baju raya lelaki, pelik-pelik lah, pelik-pelik. Dunia fashion ni memang dia pelik-pelik lah. Tapi kita tak boleh nak salahkan dia sebab idea tu memang lebih pelik, lebih bagus idea orang-orang dalam bidang model ni kan. Konon-kononnya macam futuristik lah sangat. Okay. This is the thing. Okay. Obtain, analyze at many levels. Okay. Formatting dia pun berbeza. Okay. Formatting dia pun berbeza. Okay. Cuma yang sekarang ni, yang you tengok, yang you nampak hanya level biasa-biasa lah. Kan? Biasa-biasa. Okay. Kalau you pergi practical esok, okay, kalau you pergi praktikal esok, mungkin you akan nampak, you akan lihat sendiri bagaimana proses itu berlaku, keeping record itu berlaku, managing record itu berlaku, observing record, you akan masuk bersama-sama dengan management untuk dengar macam mana they decide every result, keputusan yang dikongsi bersama oleh staff-staff . Alright. Successfully collecting, compiling, sorting and analyzing information can provide tremendous insight into how an organization is performing. Ini yang saya katakan tadi, yang saya tanya tadi, kita nak melihat organisasi kecil dan juga organisasi besar yang menggunakan pekalan data untuk serve dia punya daily business, transaction business. So kalau dia mempunyai satu sistem yang lengkap, definitely dia akan successful untuk collecting, compiling dan sebagainya. Kalau yang biasa-biasa saja ni, there are lack of collecting, compiling, sorting and whatsoever. In fact, analyzing information dia pun tak berapa tepat lah. Sebab sekarang ni kita perlukan analisis maklumat itu untuk kita menghasilkan sesuatu sebenarnya. Okay, untuk kita menghasilkan sesuatu. Sesuatu yang menjadi kemahuan kepada pengguna, barulah kita kata kita membuat sesuatu produk tu berjaya lah. Okay, dengan menggunakan orang kata apa, hasil yang setimpal. Okay, produk yang setipan menghasilkan orang kata apa, hasil yang terbaik lah. Okay, macam sekarang ni musim-musim COVID ni ada yang buat orang kata apa, ruang yang musnahkan apa nama virus lah, itu inilah. Kalau kita tengok negara kita Malaysia ni bukan satu negara yang mempunyai pelbagai bencana. Kita jarang kita terima bencana-bencana yang teruk, okey, tidak seperti di Amerika, tidak seperti di China, tidak seperti Jepun, okey, dengan gempa buminya, dengan taufannya dan sebagainya. Saya pernah bertanya kepada seorang profesor ni, saya tanya kenapa kita Malaysia ni, walaupun kita negara membangun, negara ketiga, kita tak sama seperti negara maju. Okay? Untuk menjadi negara maju ni, dia kata manusia itu sendiri memerlukan satu masyarakat yang dinamakan sebagai case society. Case society ni sebenarnya masyarakat dia mempunyai banyak maklumat. Dan dia tahu apa yang sepatutnya dia bertindak. Dan hidup dia di sana mengikut SOP.
Kalau sebagai contoh kita kata datang ribut taufan yang teruk, yang menyebab kematian dan sebagainya. Bila dia orang bina rumah, dia orang ada SOP dia orang akan berlindung di bawah tanah. So dia orang terpaksa buat satu bunker lah di bawah tanah. Okey. Kalau macam kita sendiri, kalau berlaku macam dekat Pendang baru ni ribut taufan dan sebagainya, kita sendiri pun tak sempat nak lari. Kita nak lari ke mana? Kita lari di tempat yang memang kita rasa selamat lah, lari duduk dalam toilet. Ha, nasib-nasib lah kalau toilet tu terbang sekali dengan you all dah terbang. Ha, kan? So kita tidak ada. In fact SOP untuk COVID ni, COVID sendiri pun kita tengok sebahagian daripada masyarakat kita melanggar PKP itu sendiri. Sebab apa? Pada kita mengambil ringan sahaja. Konon-kononnya COVID ini dia lebih kurang macam penyakit demam sesemua. Okay? Yang kita sendiri kita tak tahu. Pengakhirannya adalah kematian. Jadi kematian semakin meningkat. Kalau kita tengok US pun dah sampai 700,000. Jadi kalau tidak dibendung, sememangnya akan menyebabkan peningkatan kematian yang tinggi. Jadi ini yang kita katakan bahawa business, nature of business ni sebenarnya dia bergerak mengikut tamadun. Okay, teknologi sebenarnya bergerak mengikut tamadun. Kalau kita baca sejarah sendiri pun, sememangnya dia bergerak mengikut tamadun. Kalau kita tengok macam yang lepas, yang sebelum-sebelum ni, tamadun Mesir kan, tamadun yang apa nama ni, yang hebat-hebat kan, macam apa Babylon lah apa semua tu, teknologi tu bergerak, okay, bergerak mengikut tamadun. So macam sekarang kita berada di tamadun yang ke-21. Jadi everything integrated with the technology, with the database. Must have a database in the system. Tidak boleh tidak, kerana melalui database lah apa nama ni, peniaga ataupun bosses, especially marketers, dia akan buat analisis. Okay, analisis mengikut trend dan keperluan lah. Okay, mengikut trend dan keperluan. Alright. Apa lagi? Ada soalan yang available pada hari ni. Kita ada 9 orang sahaja daripada 100 lebih. So, tak apa. Sebab presentation ni kita record. So, kalau ada dengar bunyi yang selain daripada suara saya tu, sila abaikan. Okay. Bunyi air ke, bunyi masak desir ke apa, sila abaikan. Zahra. Okay. Alright. Ini yang saya masukkan tadi ya. Ini yang saya masukkan tadi. Okay. Kalau kita tengok level, format dan granularities of information, dia buat macam triangle ke bawah tu. Okay. Information, granularities, detail, summary, aggregate dan sebagainya berada di bawah. So kalau kita tengok level yang atas sekali tu lebih kepada information level. Okay, information level. Individu, department, enterprise, which is all top up yang berada di atas tu, dia lebih kepada analyze ataupun analytic punya proses. Okay, so sebab dia ada decision makers dekat atas tu to make, to drive organization tu towards the successful of the business. Okay. Kalau level yang kedua tu, information formatting tu, document, presentation, spreadsheet, database, this is meant for processing of the apa nama ni, flow of work. Okay. So ni selalunya level-level pertengahan lah, macam grade 41, 29, 19 dan sebagainya, 48. Grade-grade ini berada di bahagian tengah. Okay, di bahagian tengah. So, dia oranglah sebenarnya yang membuat proses-proses untuk dihantar ke
information level. So all the information granularities itu yang dihimpunkan dan diproses oleh apa nama ni pekerja-pekerja untuk dijadikan dalam format-format yang tertentu untuk dihantar kepada information level. Okay, so di atas tu dia hanya receive full report sahaja. Okay, full report sahaja, di mana full report ini dia akan buat keputusan lah bersama-sama. Nah, itu sebenarnya yang berlaku di dalam organisasi. Mungkin kita tak nampak, mungkin you all tak nampak, tapi mereka yang dah bekerja, dia akan nampak. Dan mungkin sebahagian daripada mereka yang mempunyai family business, dia akan nampak how decision has been made. Okay, how the bosses do their job. Okay, so bukan senang sebenarnya nak duduk di information level ni, sebab sekarang ni banyak sangat maklumat-maklumat yang dipalsukan. Sometimes kita tak tahu, kita punya isu integriti still mingle around because we are not something like orang kata apa, kita ni 100% integriti punya workers lah. So masih lagi ada celak-celuk di mana-mana. Okay, so untuk dapatkan 90% pun susah sebenarnya integriti punya workers ni. Tapi in all we need to try towards the success lah, macam mana sekalipun, kerana adanya pekerja yang integriti ni memudahkan dan menyenangkan semua proses. Sebab the most important things in work is the trust. Okay, even though like blended itself, kita post ke, kita do presentation ke blended whatsoever, there must be a trust lah. So the rest, walaupun diorang tak dapat, like sekarang kita just ada 9 orang saja, lain-lain tak masuk, definitely maybe dia dah cuba, tetapi yalah, kita kat Malaysia ni nama je 5G, tetapi 5G tu is not fully occupied. So mungkin central KL, wilayah teritori KL saja yang dapat. So mungkin Kelantan, Perlis, yang lain Pahang, mungkin yang duduk di pedalaman, mungkin okay, macam Kapit di Sarawak, Sabah dan sebagainya, mana student kita yang ada. So mungkin dia susahlah nak dapat. Macam hari tu Komati sendiri pun saya rasa ni dekat Cameron Highland pun terpaksa turun di bawah, turun di bawah untuk dapatkan orang kata apa, akses internet tersebut. Okay, so kita tahu this is why blended learning ni dibuat dan kita record supaya kawan-kawan yang lain tu dapat manfaat sekali lah. Okay, alright. So kalau kita tengokkan information type ni yang saya maklumkan tadi, transactional dengan analytic ni. Okay, di bahagian transactional information ni dia lebih kepada single business process, okay, unit of work, primary purpose is to support, okay, to support and performing of daily operational tasks. So ini orang-orang tengah, orang-orang tengah yang macam kita tengok yang di atas tu tadi, ya, the information format tu, formatting tu, orang-orang tengah ni lah yang buat, yang compilekan dan sebagainya. Okay, so analytic information ni pula, okay, to support the performance of managerial analysis task. Okay, so manager akan decide based on the transactional information yang they receive, they get from the apa nama ni, other staff, and then dia akan compile dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan dihantar kepada orang kata apa, bos masing-masing lah untuk dibuat keputusan. Keputusan ni sebenarnya yang dibuat adalah berdasarkan kepada data, real data. Macam sekarang ni real data lah, real data. Jadi nak tak nak, kena aku, okay, kena aku dengan sebarang keputusan yang dibuat. Kalau kita nakkan keputusan yang baik, maksudnya setiap decision ataupun proses yang kita buat itu perlulah orang kata apa, mengambil kira daripada semua segi. Okay, any angle that we need to cater, then we try to dig down towards the customer need. Okay, then barulah kita kata kita kata apa nama ni,
bisnes tu menjadi satu bisnes yang begitu berjaya lah. Okay. Alright. So, apa lagi? Ini adalah information type, transactional and analytic. Okay, information type, information timeless, quality dan information governance. So, empat ini perlu di type up supaya dia menjadi satu proses ataupun satu apa nama flow yang baik lah. Okay. So, information governance ni definitely lah perlu ada type dengan government itself. Okay. Dia perlu govern lah. Alright, so the rest ni kalau kita tengok selepas daripada slide information type ni, dia akan pergi kepada sistem yang you buat lebih kepada apa nama online, bukan database, eh, database project, yang group project tu. Okay, yang group project tu. Okay, so kalau kita tengok di sini transactional and analytic ni apa etiquette sales receipt packaging ni lebih kepada processing, middle work yang buat. So analytic information ni product statistics, sales projection, future growth and whatsoever manager buat. Okay, manager yang buat. So daripada gambaran ni kita nampak lah. Kita nampak bahawa apa nama dua apa nama group ni mempunyai saling gantung ke saling apa ni kebergantungan kepada database yang dimasukkan oleh apa nama ni pekerja tu, bahagian processing tu ke dalam database, dan yang apa nama manager dan sebagainya dia akan retrieve maklumat daripada database, eh? Itu yang terjadi di dalam sistem itu. Okay, so saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Okay, kita apa nama ni, saya present dalam masa satu jam, dan satu jam lagi saya akan start untuk post apa nama ni soalan itu dalam e-campus, start daripada pukul 11 10, 11 sampai pukul 2 petang lah. So saya akan sediakan attendance sekali. Jadi saya harap perbincangan hari ini sedikit sebanyak dapat memberi gambaran lah tentang chapter 6 ni. Okay, chapter 6. So mungkin nanti bila kita berjumpa nanti, bila semester buka, so kita akan, mungkin kita akan buat refreshment ke. Okay, apa chapter mana yang you tak faham dan sebagainya, nanti kita akan buat review baliklah. So itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. So sila abaikan orang kata apa, selain daripada suara saya, biasalah buat di rumah ni macam-macam benda. Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada yang join. Okay, pada yang join pada hari ini. Please stay safe, stay healthy dekat rumah, jangan langgar mana-mana PKP sekarang. Kalau langgar, terus hantar ke mahkamah untuk dijatuhkan hukum. So stay at home sajalah. Alright, so thank you very much guys. See you next week. Alright, thank you.